balik juga ininya guys, dapat juga itu pin AdSense yang kita tunggu-tunggu guys ya. Ini kita ngontennya di Kalimantan dan akhirnya kita dapat nih. Ini belum saya buka guys, ini mungkin setelah ini saya buka dan saya input ke AdSense saya. Ini pengalaman tuh teman-teman yang belum dapat AdSense itu harus request sesuai dengan KTP-nya. Setelah KTP-nya cocok, itu pastikan sesuai betul-betul supaya nanti AdSense-nya tuh betul-betul pin AdSense-nya betul-betul sampai ke kantor pos gitu. Nah, untuk ini sendiri bisa diantar. Kalau saya sih jemput sendiri tadi karena saya dapat notifikasi kalau pinnya sudah sampai, jadi saya jemput tadi guys. Dan ini pinnya guys, ini mau saya coba masukkan dulu, nanti setelah saya buka saya coba buat videonya lagi. Oke guys ya, ini saya pause dulu guys ya, saya mau coba input dulu. Oke guys, guys pengambilan pin AdSense Google lagi difotoin. Pak, kenapa ya? Oh mau difoto juga, silakan. Sudah. Sudah selesai ya. Oke, okay, guys. Akhirnya ini nanti datang guys. Mantap, alhamdulillah guys. Yang masih di kantor pos. Oke, okay, kita lanjut lagi guys ya. Oke, okay, mantap. Guys, setelah perjuangan panjang, akhirnya nih ketemu juga guys. Sudah bisa diambil guys. Ini saya sensor dulu guys ya. Guys, sudah bisa diambil guys. Mantap. Akhirnya yang nanti setelah yang perjuangannya yang luar biasa guys, akhirnya yang kita nantikan datang juga suasana kantor posnya. Jadi memang perjalanan sekitar tadi 3 jam untuk ngambil ini guys. Mantap guys ya, alhamdulillah guys. Ini saya buka pinnya guys ya, ini lagi saya buka guys untuk pinnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dalamnya ada guys. Ini guys ya, pinnya dalamnya tuh kayak ini guys, petunjuk AdSense-nya guys. Pinnya sengaja saya tutup supaya nggak nampak ya. Dan ini dia. Ini guys, kita login ke AdSense dulu. Ada tulisannya di dalam bagi yang teman-teman belum dapat, kayak ini isinya tuh di dalam gitu. Nah untuk pinnya saya tutup, sengaja saya tutup. Jadi buat yang lain begini isinya, ada tulisannya begini, depannya begini, belakangnya nanti alamat kita seperti ini. Nah, ntar. Nah kalau untuk pinnya saya tutup nih ya, pinnya itu ada di sini guys, karena ada tulisannya pin. Ini ada 6 angka guys, ini seperti ini juga. Oke guys ya, ini saya coba input dulu guys, dalamnya seperti ini buat yang belum dapat. Tapi yang sudah alhamdulillah, kalau yang belum ya selamat berjuang, tetap berjuang guys, jangan menyerah. Oke saya input dulu guys ya, nanti saya informasikan kalau sudah oke. Nih guys, kalau yang sudah di input itu yang pertama itu verifikasi identitas. Nah yang untuk identitas itu tuh EKTP kita, bisa EKTP, bisa paspor mungkin, tapi saya pakai EKTP. Dan itu nanti selesai, itu nggak nyampe 2 hari sih, 3 hari, 2 hari sudah selesai tuh. Nah kemudian kita request pin. Nah pin yang baru kita ambil itu tadi yang kita masukkan di verifikasi alamat. Nah itu yang pin Google AdSense-nya tuh yang kita masukkan di situ. Nah itu ada 6 pin dan nanti itu sudah selesai di situ. Dan artinya kalau sudah di input itu teman-teman bisa dipastikan kalau nanti YouTube-nya nggak bermasalah itu bisa terima gaji atau gajian itu nanti. Dan kalau sudah sampai di batas ambang pembayaran 1.300.000. Nah kalau saya sudah clear semua itu, sudah berhasil dua-duanya, dan juga untuk verifikasi nomor rekeningnya juga sudah oke. Jadi alhamdulillah sejauh ini perjuangan kita nggak sia-sia guys. Pinnya sudah berhasil dan semuanya sudah oke. Jadi kita tinggal fokus konten dan ya insya Allah nanti kalau sudah waktunya gajian kita bisa terima gaji guys ya. Oke guys, segitu dulu untuk apa ya, pengambilan dan juga verifikasi dari pin AdSense kita hari ini. Ya semoga bermanfaat, dan kalau misalnya teman-teman yang belum dapat ya tetap berjuang, jangan menyerah, karena perjuangan kita tuh pasti ada hasilnya nanti gitu. Oke guys ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau memang ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar, dan ya kalau bisa saya jawab nanti guys. Terima kasih guys, assalamualaikum.